Salam Traveler, jumpa lagi dengan kami Timo Bene Channel. Salam Traveler, jumpa lagi dengan kami Timo Bene Channel. Channel yang membahas tentang pariwisata di Bali. Kami juga menyediakan berbagai macam paket tur ke Bali, Lombok, dan lain-lain. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di mana kita akan menyusuri jalanan menuju salah satu cafe beach yang sangat terkenal, yaitu Vince Beach Club Bali. Perjalanan kali ini kita mulai dari daerah Seminyak, kemudian kita melewati Jalan Raya Batu Belik. Jadi bagi para sahabat traveler yang kebetulan datang berlibur di Bali dan menginap di daerah Kuta, Legian, Seminyak, dan sekitarnya, jika Anda ingin mengunjungi ke Vince Beach, maka jalur inilah yang saya rekomendasikan kepada para sahabat traveler. Kita bisa melihat situasi sekarang ini, jalanan agak sepi, tidak seperti biasanya pada saat sebelum pandemi. Dan juga perlu info bagi para sahabat traveler bahwa pariwisata di Bali tetap buka. Jadi tempat-tempat wisata seperti Tanah Lot, Bedugul, Kintamani, Uluwatu, Tirta Empul, dan lain-lain tetap buka seperti biasa. Cuma memang harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Salah satunya di tempat-tempat wisata kita diharuskan memakai masker. Jadi jika Anda ingin berlibur atau berwisata ke Bali, silakan aja dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang kita belok kanan menuju jalan Pura Kayu Putih. Kalau lurus tadi kita akan langsung ke Pantai Batu Beliknya. Jadi jalanan di sini cukup kecil. Kalau bertemu dengan mobil lain, kadang-kadang kita harus berhenti karena jalannya sempit. Semoga saja, kita harap dan berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kembali hidup normal. Ya, semoga. Dan kalau kita lewat jalanan ini, kita akan melewati Cafe Del Mar, cafe yang cukup terkenal di Bali. Dan ini adalah Cafe La Laguna, tapi sekarang lagi ditutup, mungkin lagi renovasi. Perlu sahabat traveler ketahui, daerah ini sudah termasuk wilayah Canggu. Jadi sekarang para turis-turis asing sudah menjadikan daerah Canggu ini sebagai tempat tujuan wisata yang baru. Perlu sahabat traveler ketahui, di daerah Canggu ini sekarang sudah banyak sekali tempat nongkrong yang asik dan so pasti instagramable. Jadi selain Vince Club, banyak juga terdapat tempat lain seperti La Brisa, The Lounge, Foo Beach,
Eco Beach, Old Man's, dan masih banyak lagi. Dan sekarang mari kita sama-sama mengikuti perjalanan menuju Vins Beach Club. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Dan sekarang kita sudah di Vins Beach. Vins Beach ada di sebelah kanan. Ya, itulah Vins Beach. Kalau kita jalan terus, kita akan masuk di area Pantai Berawa.
Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti dan menonton video ini. Jika Anda suka, silakan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Salam traveler, bye-bye.